Hai, selamat pagi semua. Video kali ini saya akan terangkan berkenaan dengan madu kelulut pula. Madu kelulut di kawasan tempat saya bertugas ini banyak, terlalu banyak. Kalau Anda lihat di sini, saya berada di kawasan sekolah. Kalau Anda tengok di sini pun, nantilah kita tengok macam mana dia punya keadaan, apa yang akan berlaku. Saya akan buat, ni kamu tengok ni. Kamu tengok kelulut ini. Kelulut ni tidak ada rumah dia. Dia berada di kawasan tong sampah. Dia berada di kawasan tong sampah. Ni kau tengok kelulut ini. Ini kelulut ini mencari rumah. Jadi saya cuba buat rumah dia di sinilah. Sama saya dia dengan security sekolah ya. Kami cuba pindahkan. Dia hinggap di kawasan berdekatan dengan tong sampah. Dia lari lagi itu nanti kan, him di situ. Proses sekarang kami coba pancing dulu kelulut itu untuk kami pindahkan ke rumah baru ya. Proses sekarang kami tunggu untuk proses pemindahan. Sekarang nih kami coba pancing untuk kelulut itu masuk ke dalam rumah yang baru ya. Kita tunggu saja rumah yang telah kami buat hasilnya. Bagaimana keadaannya dan adakah kelulut itu dapat masuk ke rumah yang baru? Karena kawasannya ini tidak strategik ya, dia mengganggu suasana PDP pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Kalau tengok di situ di bahagian pintu tuh, tombol pintu tuh pun ada kelulut sudah. Itu satu. Dan yang ini pula berhampiran dengan kawasan tong sampah. Kemungkinan kelulut ini dia gemarkan minyak itu dan kami coba pancing dia sama ada dia dapat masuk. Saya jumpa. Ada satu saya jumpa di sini di kawasan pusat sumber sekolah. Kamu tengok di situ, nah memang menghasilkan madu. Madu kelulut ya. Nah, ini pun saya akan pindahkan nanti. Tengok. Banyak bunga di sini ya. Apa yang saya perhatikan sekarang ini kelulut itu mula sudah masuk ke dalam rumah baru yang kami telah buat ya. Kami cuma masukkan indungnya di sana saja. Bila kita masukkan indungnya di dalam rumah tuh memang mudahlah dia masuk. Kelulut yang saya dapat ini tidaklah besar sangat, tetapi madu yang dihasilkan manis juga lah. Sementara menunggu hasil daripada kami punya pemerhatian, saya harap Anda semua sentiasa bersabar dan berharap agar kelulut ini akan menghasilkan madu yang terbaik untuk kesehatan. Apapun, jangan lupa share, like, dan subscribe channel saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.